Biasa kan kalau orang jual di luar, sayurnya dimasak dulu Bu ya, atau digonceng Bu ya? Abon sapi. Ini abonnya. Abon sapi itu tadi ya. Jadi tinggal dilipat ya. Bisa congkel, Bin. Nah, lipatnya segitiga, segempat ya, seperti lipat baju. Dia nggak ada sistem lengket, karena kenapa alatnya nggak bisa lengket? Karena untuk bahan dasarnya udah dilapis sama lengket Bu ya. Jadi kalau Ibu mau bikin, jangan sekali-sekali ikuti cara saya, nanti pakai sendok, takut itu tujuh Bu ya. Bu, saya mau tanya selera ibu-ibu di sini, tanya aja jangan di alatnya Bu ya. Iya. Bismillah. Nah, jadi tinggal dipotong seperti ini. Kalau ada waktu nggak perlu lagi jauh-jauh ya Bu ya. Nggak berat. Boleh praktek nih. Tembom no plata bang. Nanti kalau balik pakai sendok. Dia pembuya. Ini hasilnya. Jadi kalau mau bikin cincang. Ayah lepuk, ayah lepuk. Biasa kan kalau martabak telur pakai acar Bu ya. Di sini kita pakai oven Bu ya. Di sini ibu-ibu kalau mau masak kue bolu, alatnya bisa pengganti oven. Jadi langsung dipotong. Untuk muat, Bu.